dalam waktu menjelang Natal ya. Kita juga akan ada sakramen baptisan dan juga perjamuan. Kita akan belajar satu firman Tuhan dan tema kita hari ini adalah Natal dan Bethlehem. Natal dan Bethlehem. Bethlehem nama sebuah kota kuno di Israel kira-kira terletak 10 km sebelah selatan dari kota Yerusalem ya kalau lihat peta Israel dia ada pada titik merah sana itu adalah kota Bethlehem Kota ini termasuk salah satu kota tua karena kota ini sudah didirikan dari tahun 1250 sebelum Masehi. Jadi 1250 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Bethlehem sudah ada. Bethlehem, bet itu artinya rumah, lehem itu artinya roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Bet itu rumah. Bet itu nanti kalau dibunyi ke Arab menjadi bait ya maka bet betel betel rumah Allah Baitel sama saja rumah Allah bet jadi ingat jangan salah omong saya pernah dengar orang khotbah Bethlehem Saudara-saudara Yesus dilahirkan di Bethlehem Bethlehem itu tidak ada arti ya nah Bethlehem bet rumah lehem roti rumah roti Kenapa kok dinamakan kota itu atau kampung itu dinamakan Bethlehem rumah roti? Seorang namanya Peter Walker dia memberikan uh, keterangan tempat itu menjadi persinggahan untuk menyambung perbekalan dalam perjalanan. Jadi kalau orang jalan-jalan kehabisan uh, bahan makanan mampir di kampung itu untuk ambil perbekalan lanjut perjalanan kalau kita jalan-jalan ke Soe, mampir Oesau isi bensin. Nah, jalan lagi sampai singgah takari isi bensin. Tempat persinggahan untuk isi bahan bakar. Nah, orang bepergian jauh membawa bahan makanan. Nah, kampung itu tempat persinggahan untuk isi atau mengambil perbekalan. Tempat ini memang dikelilingi oleh ladang gandum dan tanah yang bagus untuk ditanami. Jadi karena dia cukup subur untuk gandum, ya dan juga tanaman yang lain orang singgah ke sana untuk mengambil perbekalan makanya disebut rumah roti Bethlehem ya nah kota ini seringkali disebut dalam perjanjian lama dalam hubungan dengan tokoh-tokoh Alkitab penting misalnya itu dihubungkan dengan Rahel ya dalam kejadian 35 ayat yang ke-19 Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ini juga dikaitkan dengan Ruth, seorang perempuan Moab yang nanti kawin dengan Boas dan menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ruth 119 11 dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk Bethlehem, Gembarlah seluruh kota itu karena mereka. Karena Naomi maupun juga Ruth ini. Lalu yang juga terkenal karena Bethlehem dikaitkan dengan Raja Daud. Karena Raja Daud orang Bethlehem. 1 Samuel 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang dari efrata Dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai dan seterusnya. Jadi saudara... Nama Bethlehem dihubungkan dengan Rahel, dihubungkan dengan Ruth, dihubungkan juga dengan Raja Daud. Tapi sekalipun begitu, Bethlehem lebih dikenal karena Yesus Kristus Tuhan kita lahir di sana pada saat Natal yang pertama. Yesus lahir di Bethlehem, di mana persisnya tidak diketahui secara pasti. Ya, karena Yesus lahir di palungan. Yesus katanya dibaringkan di palungan. Maka orang berpikir kalau palungan itu mestinya di kandang. ya Tempat makannya hewan. Dan karena itu ada muncul anggapan Yesus dilahirkan di kandang. Benarkah? Tidak pasti juga. Ya. Justin Martyr, seorang bapak gereja mengatakan Yesus dilahirkan di sebuah gua di Bethlehem. Kenapa bisa gua? Juga ada keterangan dari Barker bahwa memang kalaupun Yesus lahir di kandang, jangan membayangkan kandangnya seperti kandang di timur ini atau di Indonesia ini yang kita buat dari kayu ya. Tidak. Di sana itu gua-gua itu dijadikan menjadi kandang-kandang binatang. Jadi kalau benar dikatakan Yesus lahir di kandang bisa benar tapi kalau kandang itu adalah sebuah gua maka boleh juga dianggap Yesus lahir dalam sebuah gua di Bethlehem. Dan anggapan itu lalu akhirnya gua itu secara tradisi dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus, maka pada zaman Raja Hadrian ya mereka lalu membangun sebuah gereja di atas ya. Uh, tempat itu yang sekarang terkenal sebagai nativity church, ya. Ini nativity church di Bethlehem. Bethlehem sekarang tidak masuk wilayah Israel, tapi menjadi daerah kekuasaan Palestina, ya. Bukan Israel, ya. Nah, jadi dulunya wilayah Israel, tapi sekarang masuk wilayah Palestina. Nativity Church itu pun hanya tradisi bahwa Yesus dilahirkan di sana yang ada gereja sekarang. Tapi pandangan yang lain mengatakan tidak, Yesus tidak lahir di situ. Yesus lahir di satu tempat yang namanya Mikdal Eder. Mikdal Eder itu artinya menara kawanan domba. Ya. Nah, mengapa sampai menganggap bahwa Yesus lahir di Mikdal Eder? dalam zaman yang makin kemudian banyak orang beralih pemikirannya daripada membayangkan atau menduga Yesus lahirnya di kandang atau lahirnya di gua mulai banyak pemikiran bahwa sepertinya lebih kuat untuk menganggap bahwa Yesus dilahirkan di Migdal Eder ini. Kenapa sampai ada anggapan bahwa Yesus lahir di Migdal Eder? Itu bukti, Pembuktian dan penjelasan lebih panjang, tapi saya tidak sedang bermaksud menjelaskan hal itu. Jadi cukuplah informasi bahwa saudara bahwa ada pandangan Yesus dilahirkan di Migdal Eder. Kalau yang penasaran dengan Migdal Eder ingin dapat penjelasan saya lebih jauh boleh ikut saya ke Israel. Ya, nah ini saya akan pimpin tur ke Israel pada tanggal 22 Juni dan 3 Juli. Nah akan singgah Bethlehem dan migdal Eder. Jadi yang kepengen mendapat penjelasan ikut saya, ya nanti saya jelaskan panjang lebar di sana. Tapi sebenarnya tidak terlalu penting. Gimana Yesus lahir Tidak terlalu masalah. Bahkan persoalan tanggal dimana kapan Yesus lahir pun tidak terlalu masalah. Yang penting adalah dia sudah lahir bagi kita dan fakta dia lahir di dalam dunia. Tidak disangkal oleh sejarah manapun, bahkan oleh sejarawan-sejarawan non-Kristen sekalipun, mereka biarpun secara negatif, mereka secara implisit mengatakan bahwa memang pernah ada orang nama Yesus lahir di Bethlehem. Nah, Yesus dilahirkan atau Natal yang pertama terjadi di Bethlehem ini sesuai dengan nubuatan Nabi Mika, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika melayani kira-kira 750 tahun sebelum Mesir. Kira-kira setara dengan Yesaya. Ya, jadi sekitar 700 750 sampai 700 tahun sebelumnya Mika memberikan nubuat bahwa Mesias, Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani-nya Kristus. Mesias atau Kristus akan dilahirkan di Bethlehem. Dan Saudara-saudara, nubuatan Mika ini diketahui oleh orang Yahudi secara umum. Itulah sebabnya pada saat orang Majus dari timur bukan timur ya orang majus dari timur kemungkinan itu dari wilayah wilayah Mesopotamia kira-kira wilayah Iran atau Irak jadi orang majus itu dari sana ya dari timur mencari Yesus atau mencari raja yang baru lahir Herodes panggil kalau dia cari Mesias yang baru lahir raja baru lahir di mana informasinya Herodes kumpul para ahli Taurat, Dewan Sanhedrin minta keterangan di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu para ahli Taurat memberi jawab dengan mengutip nubuatan Mika. Matius 2.56 Mereka berkata kepadanya, kepada Herodes ahli-ahli Taurat ini. Di Bethlehem di tanah Yudea karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Ya. Demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, batin Nabi Mika maksudnya. Engkau, Bethlehem, tanah Ye Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi, Mika memberikan nubuatannya dalam Kitab Mika, para ahli Taurat mengutip Mika dan dicatat oleh Matius, sehingga nubuatan tentang Yesus lahir di Bethlehem. Itu di dua tempat, di Perjanjian Lama, di Kitab Mika, di Perjanjian Baru, di dalam Injil Matius. Nah, saudara-saudara, karena itu hari ini saya akan mengajak saudara tema kita Natal dan Bethlehem, karena ada nubuatan dua ini, satu di Perjanjian Lama, Kitab Mika, dikutip dalam Matius, Injil Matius, maka saya mau membahas soal nubuatan ini dari Mika, versi Mika maupun juga versi Injil Matius. Nah, tapi saya akan membahas ini dalam beberapa poin. Pertama, mari kita melihat perbedaan nubuatan versi Mika dan versi Matius. Sekarang sekali lagi melihat nubuatan Mika. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lalu Matius pasal 2, 5, 6. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea Karena demikian Allah tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ada versi Mika, versi Matius. Baca dua-dua itu, saudara temukan ada perbedaan. Kelihatannya ada. Abaikan perbedaan yang lain. Saya hanya mau soroti perbedaan dalam urusan dengan Bethlehem. Ya. Nah, sekarang coba lihat Mika 5 l 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Menurut Mika, itu Bethlehem Efrata. Bagaimana dalam Injil Matius? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Ayat 6, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Mika bilang Efrata. Para ahli Taurat yang dikutip atau ditulis oleh Matius, itu di tanah Yudea atau tanah Yehuda. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua saudara, perhatikan Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Jadi Bethlehem menurut Mika adalah yang terkecil di antara kaum Yehuda. Matius 2 ayat 6, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Mika bilang yang terkecil. Dalam Matius, bukan sekali-kali yang terkecil. Berarti ada perbedaan. Satu bilang terkecil, satu bilang tidak terkecil, satu bilang Bethlehem, Efrata, satu bilang Bethlehem. Yehuda. Nah. Bagaimana menjelaskan perbedaan-perbedaan ini? Ini yang mau saya jelaskan. Tapi saudara, sebelum saya menjelaskan itu, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa seringkali merupakan ciri khas di dalam penulis-penulis Perjanjian Baru atau tokoh-tokoh Perjanjian Baru sewaktu mereka mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, seringkali tidak dikutip persis sama. Tidak seperti itu gayanya. Gayanya mengutip itu cukup bebas. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana kutipan bebas dalam dari uh, perjanjian lama. Itu bisa beberapa model. Pertama adalah bahwa kalimat-kalimat tertentu dari dua atau lebih ayat digabungkan menjadi satu, tapi dikatakan ada. Tertulis jadi di Perjanjian Lama ada ayat di sana, lalu ada ayat di sana. Nah, penulis Perjanjian Baru dia ambil yang dari sana sedikit, ambil dari sana sedikit dia gabung, lalu dia pakai kata-kata sebab ada tertulis. Padahal tertulisnya tidak di satu tempat di Perjanjian Lama, satu di sana, satu di sana diambil, digabung jadi satu ayat di dalam Perjanjian Baru itu salah satu ciri pengutipan ayat-ayat perjanjian lama. Saya kasih contoh. Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ini Yesus ya, Yesus omong pada mereka. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus berkata ada tertulis. Berarti Yesus sedang kutip perjanjian lama. Tertulisnya bilang apa? Rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Saudara cari sampai bengkok di perjanjian lama tidak ketemu kalimat lengkap seperti ini. Rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Tidak ada kalimat itu. Nah terus dari mana? Nah untuk menyebut kalimat lengkapnya rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Tuhan Yesus rupanya mengutip dari dua ayat perjanjian lama yang dia satukan. Sekarang coba lihat Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Yang dipersembahkan di atas mesbaku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi, di Yesaya 56 ayat 7, rumahku akan disebut rumah doa. Tidak ada sarang penyamun di situ. Terus ini urusan sarang penyamun Yesus ambil dari mana? Diambil dari Yeremia 7 ayat 11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan ini? Jadi, rupanya Yesus bilang, sebab ada tertulis, ada tertulis bukan satu ayat. Sepotong kalimatnya ambil dari Yesaya, sepotong kalimatnya ambil dari Yeremia, disatukan lalu diberikan kata-kata ada tertulis. Jadi itu ciri pengutipan perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru itu dilakukan oleh Yesus. Jadi tidak ada hukum bahwa ngutip perjanjian lama harus dari satu ayat, tidak. Itu bisa lebih dari satu ayat. Contoh lain, Roma 11 ayat 8. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Memberikan mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada sekarang ini. Di sini Paulus bilang ada tertulis. Tapi cari kalimat lengkapnya dalam satu ayat PL, tidak ada. Itu diambil dari dua tempat yang berbeda. Kata-kata yang mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar sampai pada sekarang itu, itu diambil dari ulangan pasal yang ke-29 ayat 4. Tapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Sedangkan aku membuat tidur nyenyak itu Paulus ambil dari Yeremia 29 ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya dan seterusnya. Jadi Paulus waktu mengutip, ambil dua tempat disatukan dianggap sebab ada tertulis. Itu ciri. Itu ciri pertama dalam pengutipan ayat-ayat PL. Ciri kedua atau cara kedua adalah mengucapkan satu kalimat yang merupakan inti perjanjian lama. Tapi tidak ada ayat persis seperti itu. Tapi waktu dikutip tetap dibilang ada tertulis. Contoh, Markus 9 ayat 12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia. Bahwa dia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Ada tertulis mengenai anak manusia. Dia akan banyak menderita dan akan dihina, dihinakan, dihinakan. Cari kalimat ini dalam PL. Tidak ada. Padahal dibilang ada tertulis. Nah, rupanya di situ itu memang tidak ada ayat kalimat seperti itu, tapi itu adalah inti perjanjian lama. Inti perjanjian lama tentang Mesias adalah bahwa Mesias akan menderita dan akan dihina sedemikian rupa. Inti itu diambil, dikutip, tapi dikasih tambahan ada tertulis. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah menambahkan kata tertentu yang tidak ada dalam ayat perjanjian lama. Tidak ada. Tapi ditambah katanya, tapi memang maksudnya memang sama. Maksudnya sama dengan PL, tapi diberikan tambahan kata mungkin untuk menekankan. Contoh, 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam. Tertulis di mana ada manusia pertama? Tidak ada. Pasti Paulus mengacu kepada kejadian 2 ayat e 7. Ketika itulah Tuhan alam membentuk manusia itu dari debu tanah. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia itu menjadi makhluk hidup. Tidak bilang manusia pertama. Tapi waktu Paulus mengutipnya dia lalu menambah manusia pertama Adam. Di ayat asli tidak ada kata pertama, tapi memang betul Adam manusia pertama. Karena itu waktu mengutip Paulus menambahkan kata pertama tapi tidak mengubah arti ayat PL. Itu sering terjadi. Contoh lain Yesus lakukan sendiri. Saudara, Yesus waktu berhadapan dengan iblis dia bilang begini, waktu dia dicobai. Ayat Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia. Ini Yesus kutip dari mana? Dari ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan alamu kepada dia haruslah engkau beribadah. Tidak ada kata hanya. Tapi Tuhan Yesus menambahkan kata hanya di sana. Jadi bisa tambahan kata. ya. Lalu saudara, yang ciri keempat atau cara keempat. Menambahkan kata tertentu yang tidak ada dalam ayat PL itu. Tapi kata itu diambil dari ayat lain. Masukkan di dalam kutipan itu. Contoh, Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutub, sebab ada tertulis. Ini kutipan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Dari mana Paulus kutip, dari ulangan 27-26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan segala perbuatan. Dengan perbuatan, tidak ada kata segala sesuatu. Tapi di Galatia 3 ayat 10 Paulus kutip ada segala sesuatu. Ayat aslinya tidak ada segala sesuatu. Lalu dari mana Paulus mendapatkan kata segala sesuatu? Dia ambil dari ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan alamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah itu diambil dari situ. Jadi kita bisa lihat itu model pengutipan. Tidak ada keharusan mengutip persis dengan perjanjian lama. Tidak harus. Makanya Lenski memberikan keterangan. Merupakan suatu anggapan yang tidak berdasar atau tidak beralasan. Yang mendasari begitu banyak komentar tentang kutipan-kutipan. Bahwa semua kutipan harus harfiah secara persis dan meniru kata-kata aslinya. Tidak harus. Nah itu ciri. Karena itu saudara jangan heran kalau ada tertulis. Saudara cari-cari ada tertulis. Kok enggak ada ya? ya? Itu karena model seperti itu. Empat cara seperti itu yang umum mereka pergunakan. Karena itu Saudara, seandainya bahkan faktanya ketika nubuatan Mika 5 ayat 1 dikutip di dalam Matius pasal 2 ayat 56 itu kok beda. Yang dikatakan di Matius beda dengan Mika 5, Gak usah heran. Karena demikianlah cara mereka mengutip Meskipun demikian saudara, saya kira bagian perbedaan-perbedaan itu harus diberikan penjelasan. Supaya kita lebih mantap memahami teks-teks itu. Sekarang saya akan jelaskan dua masalah itu. Masalah pertama tadi, persoalan Bethlehem Efrata menurut versi Mika dan Bethlehem di tanah Yudea atau tanah Yehuda. Yudea, Yehuda itu sama. Ya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya masalahnya sederhana. Kenapa? Karena Yesus lahir di Bethlehem secara geografis, Bethlehem itu masuk wilayah suku Yehuda. Ingat ya, waktu Kanaan ditaklukan, kan suku-suku Israel itu dibagi-bagi tanah oleh Yosua. Semua dapat, yang tidak dapat cuma suku Lewi, karena suku Lewi harus melayani, maka tidak dapat tanah. Kalau suku Lewi tidak dapat tanah, tidak bisa bercocok tanam. Kalau tidak bisa bercocok tanam, makan dari mana? Ya kan ada persepuluhan sebelah suku. Maka sebelah suku wajib kasih persepuluhan. Masuk rumah Tuhan supaya bisa menghidupi suku Lewi. Ya, tapi sebelah suku yang lain dapat tanah. Dan saudara-saudara Bethlehem itu masuk wilayah suku Yehuda. Jadi saudara, kalau dalam Injil Matius dikatakan bahwa di Bethlehem tanah Yehuda, Bethlehem tanah Yudea itu benar. Secara geografis Memang begitu. Tapi saudara, jadi dalam versi Matius benar. Tapi mengapa Mika mengatakan Bethlehem Efrata? Mika mengatakan Bethlehem Efrata supaya orang tidak salah sangka, salah duga. Kenapa bisa salah sangka, salah duga? Karena Bethlehem ada dua. Sekian lama yang kita tahu Bethlehem cuma satu. Tapi sebenarnya Bethlehem ada dua. Satu Bethlehem itu masuk wilayah Yehuda. Tapi ada Bethlehem yang lain yang sebenarnya masuk wilayah suku Sebulon. Sekarang perhatikan Yosua 19. 16 -16. Ini pembagian wilayah oleh Yosua. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Sebulon. Menurut kaum mereka, batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit. Ke sebelah barat batas mereka itu, naik ke Mar- Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung Sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu, berbalik ke timur, ke arah matahari terbit melalui daerah Kislot Tabor menuju Dobrat, naik ke Yafia, dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gat Hefer, ke Etkasin menuju Rimon, dan melengkung ke Nea, kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton, dan berakhir di Lembah Yiftah El. Lagi Katat, Nahhal Simron Yidala dan Betlehem dua belas kota dengan desa-desanya itulah milik pusaka bani Sebulon menurut kaum kaum mereka kota-kota dengan desa-desanya berarti ada Betlehem di Sebulon tadi Betlehem ada di tanah Yehuda berarti ada Betlehemnya Yehuda ada Betlehemnya Sebulon. Jadi, Yesus itu lahir di Bethlehem yang mana? Kalau hanya bilang Bethlehem, orang bisa salah sangka. ya. Karena itu, maka untuk membedakan dengan Bethlehem sebelum, Nabi Mika perlu kasih keterangan supaya orang tidak salah sangka. Maka dia memberikan keterangan, Bethlehem tempat Mesias akan dilahirkan, itu adalah Bethlehem Efratah. Tapi kenapa Mika harus pakai Efrata? Kenapa Mika tidak bilang Bethlehem Yehuda? Selesai. Bethlehem Yudea. Tapi kok Bethlehem Efrata? Karena begini Saudara, nama lain dari Bethlehem itu adalah Efrata. Sebenarnya berdekatan posisinya tapi uh, dianggap sama. Karenanya Efrata seringkali disebut Bethlehem, Bethlehem seringkali disebut Efrata. Kejadian 35 ayat 19. Dan demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. 1 Samuel 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda. Rut 4 ayat 11. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Biarlah namamu termasyur di Bethlehem di Efrat. Biarlah engkau makmur di Efrata, masyur di Bethlehem. Sama saja. Betapa cintanya aku akan Indonesia. Begitu cintanya aku akan Ibu Pertiwi. Begitu sayangnya aku akan Nusantara ini. Indonesia Ibu Pertiwi dan Nusantara kan sama saja kan? Maka engkau akan makmur di Efrata, engkau termasyur di Bethlehem. Sama saja Efrata dan Bethlehem. Karena Efrata identik dengan Bethlehem, maka Bethlehem yang di Yehuda itu disebut Bethlehem Efrata. Tapi Bethlehem yang sebulon itu tidak ada hubungan dengan Efrata. Maka waktu dikatakan Bethlehem Efrata itu maksudnya yang di Yehuda, bukan yang di Sibulon. Dengan demikian saudara, perbedaan ini sederhana saja. Banyak orang terlalu melebih-lebihkan dan mengatakan bahwa Alkitab salah. Tidak, itu latar belakangnya seperti itu. Jadi, apakah Yesus lahir di Bethlehem Efrata? Ya. Di Bethlehem Yudea? Ya. Bethlehem Yehuda? Ya. Tapi tidak lahir di Bethlehem Sebulon. Itu penjelasannya. Sekarang saudara, persoalan kedua. Satu bilang yang terkecil, satu bilang bukan yang terkecil. Menurut Mika, versi Mika, terkecil. Engkaulah yang terkecil di antara Kaum-kaum Yehuda. Matius bilang, engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Mengapa Mika bilang Bethlehem adalah yang terkecil? Karena memang dibandingkan dengan wilayah lain di suku Yehuda. Bethlehem ini pertama dari sisi luasnya dia lebih sedikit daripada suku yang lain. Kedua dari jumlah penduduk itu dia lebih sedikit juga dari tempat-tempat yang lain. Jameson, Fawcett, dan Brown. Kota itu kecil atau tidak berarti dalam ukuran dan jumlah penduduk. Sehingga dalam Yosua 15 sampai 21 dan seterusnya. Kota itu tidak disebutkan di antara kota-kota dari Yehuda. Juga tidak ada dalam daftar Nehemia 11 ayat 25 dan seterusnya. Di bawah Rahabiam dia menjadi sebuah kota. Ia membangun Bethlehem. Jadi itu memang kota yang tidak berarti. Kecil penduduknya sedikit. Henry, itu adalah kecil di antara ribuan dari suku Yehuda. Bukan sesuatu yang penting baik dalam jumlah penduduk maupun gambaran mereka yang gambaran yang mereka buat. Kota itu tidak mempunyai apapun di dalamnya yang layak untuk mendapatkan kehormatan yang diberikan padanya. Tidak nah, ada sesuatu dalam Bethlehem yang membuat dia dihormati. Nah, jadi kalau Mika mengatakan Bethlehem engkaulah yang terkecil di antara kaum Yehuda, itu betul. Persoalannya mengapa para ahli Taurat dan juga disetujui oleh Matius, engkau bukan sekali-kali yang terkecil. Apakah bertentangan? Tidak. Bagaimana menjelaskannya? Begini, memang waktu Mika mengucapkan nubuatannya, Bethlehem bukan apa-apa. Bethlehem paling kecil dibandingkan seluruh wilayah Yehuda. Tapi rupanya gara-gara Mika menubuatkan Mesias akan lahir di sana. Orang lalu berpikir kalau begitu, seandainya Mesias lahir di sana, betapa luar biasanya Bethlehem. Dan rupanya sudah diketahui secara umum oleh orang-orang Yahudi bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Yohanes pasal 7 ayat 22. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari kampung Bethlehem. Semua orang sudah tahu bahwa Mesias akan dilahirkan dari kampung Bethlehem. Maka itulah sebabnya. Pada waktu Herodes tanya di mana Mesias akan dilahirkan. Para ahli Taurat berkata di Bethlehem tanah Yehuda. Sebab ada tertulis engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Karena apa tidak bukan yang terkecil, karena Mesias akan dilahirkan di sana. Makanya mestinya terkecil, sekarang tidak terkecil lagi. Itu penjelasannya. Perhatikan komentar dari Calvin. Ada kesukaran yang lebih besar dalam kata-kata berikutnya, karena sang nabi berkata bahwa Bethlehem adalah kecil, pada waktu diperhitungkan dalam pemerintahan Yehuda, sementara Matius sebaliknya berbicara secara meninggikan kedudukan sebagai salah satu yang paling terkemuka. Engkau sama sekali bukanlah yang terkecil di antara pangeran-pangeran Yehuda. Matius memaksudkan oleh perubahan kata-kata ini untuk meninggikan kasih karunia Allah dalam menjadikan satu kota yang tidak berarti dan tidak dikenal sebagai tempat kelahiran raja yang tertinggi. Albert Barnes Sekalipun suatu tempat yang kecil, sejauh penduduknya yang dipersoalkan, tapi itu tidak akan menjadi kecil atau yang terkecil dalam hal kehormatan. Karena Mesias akan dilahirkan di sana. Kelahirannya memberikan suatu kehormatan tempat itu yang tak bisa diberikan kepada kota-kota yang lebih besar oleh seluruh jumlah mereka, kemegahan mereka atau kekayaan mereka. Kelahiran dari seorang pribadi yang terkenal atau terkemuka selalu dianggap memberikan kehormatan dan kepentingan kepada satu kota atau satu negara atau satu desa. Karena itu tujuh kota bertanding untuk mendapatkan kehormatan memberikan kelahiran kepada Homer. Stafford di Avon dibedakan sebagai tempat kelahiran Shakespeare dan Korsika sebagai tempat kelahiran Napoleon. Orang-orang ini seperti Shakespeare, Napoleon Bonaparte adalah orang-orang yang besar di dalam sejarah. Karena besar dalam sejarah, maka tempat di mana mereka dilahirkan itu menjadi tempat yang akhirnya istimewa. Sama seperti Bethlehem, bukan apa-apa, tapi karena sang raja segala raja akan dilahirkan di sana, maka Bethlehem akhirnya menjadi tidak yang terkecil, bahkan menjadi terbesar di antara suku-suku, di antara desa-desa, kampung-kampung, kota-kota dari suku Yehuda, Metiopol, Mika mengatakan kota itu yang terkecil. Matius mengatakan bukan yang terkecil. Di sini tidak ada kontradiksi mengingat Bethlehem sendiri itu hanya kota kecil. Tetapi dalam hal-hal lain bukan yang terkecil. Sang nabi menyebutnya yang terkecil, berkenaan dengan keadaannya pada zamannya. Sang penginjil, maksudnya Matius, menyebut bukan yang terkecil berkenaan dengan keadaannya pada saat itu, keadaannya dibesarkan oleh kelahiran Kristus. Jadi, Bethlehem kecil itu dibesarkan oleh kelahiran Kristus, dan itu benar. Sampai hari ini, seluruh dunia mengenal Bethlehem semata-mata karena Kristus. Dilahirkan di sana, tidak banyak orang tahu Rahel dikuburkan di sana. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Rut nenek moyang Yesus ada di sana. Tidak cukup banyak orang tahu bahwa Daud itu dari Bethlehem, tapi hampir seluruh orang di dunia tahu. Yesus lahir di Bethlehem. Maka Bethlehem mendapatkan kebesarannya karena Kristus dilahirkan di sana. Apalagi setiap kali kita merayakan Natal, lagu-lagu yang berkumandang ada Bethlehem di sana. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Bethlehem. Ya. Kota mungil Bethlehem dan seterusnya. Ada Bethlehem di sana. Coba saudara bayangkan. Dari kota-kota kuno, berapa banyak kota yang dijadikan atau namanya muncul di dalam lagu. Nyaris gak ada. Kalau ada pun sedikit, tidak sama dengan Bethlehem. Berarti Bethlehem memang mendapatkan kebesarannya karena Kristus. Nok Chamberlain. Antara Mika menulis Nubuat itu dan pengutipannya oleh Matius ada kelahiran raja dari keturunan Daud. Karena kedatangannya, Bethlehem telah berhenti menjadi yang paling tidak berarti di antara kaum-kaum Yahuda. Sebaliknya, sekarang dia menjadi yang terbesar. Henry, Kristus memberikan kehormatan kepada tempat kelahirannya dan bukannya mendapat kehormatan dari tempat kelahirannya. Jadi kalau Yesus lahir di Bethlehem, yang untung Bethlehem bukan Yesus. Saya tadi malam pikir kalau saya lahir di Los Angeles, mungkin saya mendapatkan keuntungan. Tapi ternyata bukan di Los Angeles. Coba kupang bayangin masih kupang udik lagi. Sampai udik lagi. Ya, yeah. Sama seperti itu, Bethlehem terkecil dan Yesuslah yang membesarkan Bethlehem dan bukan Bethlehem yang membesarkan Kristus. Sekalipun engkau kecil, tapi ini akan membuat engkau besar. Dan sebagaimana Santo Matius membacanya, engkau bukanlah yang terkecil di antara pangeran-pangeran Yehuda, tapi karena hal ini adalah sungguh-sungguh terhormat di atas yang lain. Jenewa Starry Bible, sekalipun engkau adalah kota yang terkecil, tapi engkau akan menjadi sangat termasyur dan terkemuka melalui kelahiran dari Mesias yang akan dilahirkan di dalam engkau. Dan dengan demikian saudara, sebenarnya bagian-bagian ini, baik Mika maupun Matius, tidak ada kontradiksi. Satu berbicara bahwa itu nubuat. Dilahirkan di tempat kecil Gara-gara nubuat itu Maka dia menjadi terbesar Itulah yang ditulis Di dalam Injil Matius Maka sama sekali Tidak ada kontradiksi Bahkan sebenarnya Mika sendiri sudah memberikan secara implisit Mika 5 ayat 1 Dikatakan bahwa Memang engkau yang terkecil Tapi mengapa Kalau engkau terkecil Daripada mu akan bangkit seorang yang memerintah Israel Maka engkau menjadi besar jadi, sekali lagi saudara-saudara di sini tidak ada kontradiksi. Itu penjelasan soal dua persoalan perbedaan di dalam dua nubuatan. Ini. Nah, sekarang saudara, setelah saya menjelaskan semua ini, sekarang saya mau menarik pelajaran rohani dari fakta Yesus dilahirkan di Bethlehem. Apa sebenarnya yang perlu kita atau bisa kita pelajari dari sana dengan seluruh penjelasan? Yang sudah saya berikan ini, saya berikan beberapa hal. Pertama adalah penilaian Allah atau penilaian secara rohani, tidak sama dengan penilaian dunia, secara jasmani. Bethlehem dianggap yang terkecil, di antara seluruh kaum Yehuda, jelas karena dia dinilai secara jasmani, karena secara geografis dia kecil, karena jumlah penduduknya juga sedikit maka dia dianggap yang terkecil itu penilaian secara jasmani tapi sekalipun kondisi jasmani sedemikian kecil rupanya Bethlehem itu spesial di mata Allah Bethlehem itu kecil tapi Tuhan membangkitkan orang-orang besar dari sana dan dua orang besar pertama adalah Daud raja Israel 1 Samuel 16 ayat 1 Beginilah firman Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku untuk memimpin umatnya Israel, untuk menggembalakan umat Israel. Tuhan memilih seorang dari kampung kecil Bethlehem." Dan selanjutnya, saudara-saudara, setelah Daud dipilih, diambil dari kota kecil Bethlehem itu, selanjutnya adalah Anak Daud, Sang Mesias, juga diambil dari kota yang sama. Berarti, saudara, Bethlehem di mata manusia kecil, tapi tidak di mata Allah. Dianggap Bethlehem kecil karena dinilai secara jasmani, tapi Tuhan menilai secara rohani dan merasa. Dia memilih Bethlehem demi sebuah kehormatan. Albert Barnes mengatakan kedua kalimat itu, kalimat Mika dan Matius. Kedua kalimat itu benar. Mika berbicara tentang Bethlehem sebagaimana itu ada dalam pandangan manusia. Imam-imam kepala yang kata-kata jadi setujui oleh Matius berbicara tentangnya dalam pandangan Allah dan sebagaimana akan jadinya kota itu oleh kelahiran Kristus. Satu bicara dalam pandangan jasmani. Satu bicara dalam pandangan rohani. Peter Walker. Bethlehem juga menjadi tempat di mana Allah menjungkir balikan tata pikir manusia. Daud adalah seorang pemuda. Anak bungsu ketika Allah memanggil dia. Allah membalikan pengharapan manusia dalam hal memilih raja. Jika manusia memandang penampilan luar. Penulis kitab suci berkomentar. Tuhan melihat hati kini dalam diri Yesus kita melihat sesuatu yang mirip suatu kelahiran yang sederhana di sebuah desa kecil tapi yang dilahirkan di sini nantinya akan dibicarakan oleh seluruh dunia Tuhan memang punya cara menilai yang seringkali berbeda dengan cara manusia menilai pada waktu mau diurapi anak-anak Isai menjadi raja. Tuhan tidak kasih tahu Samuel siapa yang akan diurapi. Hanya bilang salah seorang anak. Maka Samuel, maka Isai memanggil anak-anaknya yang terbaik untuk ditentukan jadi raja. 1 Samuel 16 ayat 7. 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Bahkan Samuel anggap demikian karena lihat betapa gagahnya Eliab tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel jangan engkau pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati itu cara Tuhan menilai Tuhan menilai secara rohani manusia seringkali menilai secara jasmani dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4 juga terjadi pada lain yang sama. Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang-orang memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan. Dia melihat seorang janda miskin persembahkan dua peser dalam peti itu. Lalu dia berkata, aku berkata padamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab semua memberi persembahan dari kelimpahan. Janda ini memberi dari kekurangan, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Orang secara jasmani pasti menilai orang kaya beri lebih banyak Janda itu beri sedikit, tapi Tuhan menilai secara rohani. Dan dia bilang tidak. Janda itu beri lebih besar. Seringkali Tuhan punya cara pandang yang berbeda dari pandangan dunia. Perhatikan juga Matius 20, 25, ayat 20 sampai 23. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan membawa laba lima talenta. Katanya Tuhan, lima talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat aku telah beroleh laba lima talenta maka kata Tuhan kepadanya baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik setia Engkau setia dalam perkara kecil Aku memberikan tanggung jawab dan perkara besar masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta katanya Tuhan dua talenta Tuhan percayakan padaku lihat aku telah beroleh laba dua talenta maka kata Tuhan itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan saudara, satu lima talenta jadi sepuluh. Satu dua talenta jadi empat. Di sini ada sepuluh, di sini hanya empat. Mestinya secara manusia, yang lebih baik, yang lebih hebat, yang patut dihargai, yang sepuluh, bukan yang empat. Tapi saudara bayangkan pujian Tuhan kepada mereka sama. Baik yang dua jadi empat, lima jadi sepuluh. Tuhan menilainya sama. Seringkali manusia menilai tingkat-tingkat berbeda-beda secara jasmani. Tapi karena Tuhan menilai secara rohani. Yang punya lima ini dia berusaha jadi keuntungan 100% dari 10. Tapi yang dua ini dia berjuang juga dapat untung 100%. Makanya jadi empat. Berarti di mata Tuhan... Dua-duanya punya perjuangan yang sama... Diberikan ganjaran yang sama... Tapi seringkali manusia... Justru lebih menghargai yang sepuluh... Ketimbang yang empat itu... Nah, karena itu saudara... Maka kita bisa lihat... Mengapa demikian... Dalam Lukas 12... Dibilang setiap orang... Yang kepadanya banyak diberi... Kepadanya banyak dituntut... Kepada siapa yang banyak dipersiakan, Akan lebih banyak dituntut... Kalau Tuhan kasih banyak... Dituntut lebih banyak... Tuhan kasih saudara berkat keuangan lebih banyak, dia menuntut engkau memberi lebih banyak. Tapi banyak kita mau uangnya banyak, tapi persembahannya mau yang sedikit. Kalau Tuhan kasih kamu talenta banyak, dia menuntut kamu melakukan segala pelayanan dengan talenta itu dengan banyak. Banyak orang punya kemampuan banyak, tapi melayaninya sedikit. Perhatikan sungguh-sungguh bahwa cara Tuhan menilai orang seringkali berbeda dengan penilaian manusia. Seperti pernah saya ceritakan ada orang satu di satu kampung kaya sekali. Punya semua. Tapi satu malam dia mimpi malaikat datang bilang malam satu minggu lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Uh, siapa lagi paling kaya? Saya berarti satu minggu lagi saya mati. Wah mati bagaimana? Jangan sampai saya dibunuh. Kalau saya dibunuh, mending sewa satpam bodyguard jaga dia. Sementara semua jaga keamanan. Tidur malam lagi, malaikat datang lagi. Empat hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Sudah jaga keamanan, apa lagi? Jangan sampai saya akan diracun orang. Kalau begitu. Siapkan koki yang baik, jaga keamanan. Sebelum makan koki semua tes dulu. Sudah tes, aman. Malaikat datang lagi, dua hari lagi. Orang paling kaya di kampung ini akan mati. Jangan-jangan saya akan mati karena serangan jantung. Panggil dokter periksa. Dokter periksa semua, aman pak. Tapi berikut lagi, malaikat datang besok malam. Orang paling kaya di kampung ini akan mati. Jangan-jangan saya mati kecelakaan. Kalau begitu mending tidak usah keluar rumah. Tetap saja di rumah. Malaikat datang malam ini. Orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia pikir malam ini. Aduh, jangan-jangan saya tidur tidak bangun-bangun. Kalau begitu, tidak usah tidurlah. Maka malam itu, dia tidak tidur. Dan kebiasaan di kampung itu, kalau ada orang mati, lonceng gereja pasti bunyi. Pukul 00. Lonceng gereja berbunyi. Ada orang mati, si kaya tadi bingung, saya kok masih hidup. Setelah diselidik-selidik ternyata yang mati itu adalah orang paling miskin di kampung itu. Dia tanya mereka, kenapa? Dia bilang orang paling kaya di kampung ini mati. Kok saya tidak mati? Bukan kamu orang paling kaya. Yang paling kaya itu yang di sana. Lalu terus kenapa omongnya pada saya? Cukup informasi. Ah. Berarti saudara, di mata manusia dan di mata dia, dialah orang terkaya di kampung itu. Tapi Tuhan menilai lain. Bisa jadi ada orang miskin melarat di sana. Tuhan anggap lebih kaya daripada konglomerat. Itu cara Tuhan menilai. Karena Tuhan menilai seperti itu, ini bisa membuat penerapan bagi kita. Pertama, marilah kita pun belajar untuk menilai orang lain. Bukan hanya soal jasmani, tapi belajar menilai orang lain juga secara rohani. Seringkali dalam hidup ini. Kita kalau mau hormat orang biasanya yang kita lihat apa? Jasmaninya bukan? Kalau kedudukannya tinggi, kalau jabatannya tinggi, kalau duitnya banyak, kalau orangnya berpengaruh, kita hormat luar biasa. Tapi kalau yang tidak berpengaruh, yang tidak terkenal, yang miskin, yang sakit-sakitan, kita hormat? Seringkali terjadi Dunia memberikan penilaian dan penghormatan kepada orang-orang yang unggul secara jasmani, lebih daripada mereka yang tidak unggul secara jasmani. Tapi kita seharusnya melihat cara Allah menilai seperti ini. Kita pun harus belajar melihat dan menilai dengan cara Allah, dengan kacamata Tuhan Allah. Saudara, kalau ada orang kaya, kedudukan tinggi. Dan ada orang sederhana, sakit-sakitan, miskin, layani Tuhan. Saudara lebih hormat mana? Kalau ada orang kaya, kedudukan tinggi, datang gereja, tiga bulan satu kali. Pelayanan, tidak pernah. Kasih tugas hilang. Tapi ada orang miskin, sengsara, lemah, tak berdaya. Tapi selalu setia melayani. Hormat mana? pada waktu Paulus di penjara orang-orang Filipi kirim Epafras bantu Paulus di penjara Epafras orang Filipi bantu Paulus Epafras dengan setia melayani tapi ternyata Epafras sakit hampir mati akhirnya Paulus kasihan waktu jemaat Filipi dengar Epafras sakit hampir mati jemaat Filipi sedih sekali Paulus tidak mau jemaat Filipi sedih. Begitu Epaphras dengar jemaat Filipi sedih karena dia sakit, dia sedih. Jadi di situ ada banyak orang sedih. Ya, orang Filipi sedih karena Epaphras sakit. Epaphras sedih karena dia tahu bahwa mereka sedih karena dia sakit. Yang mengerti mengerti yang sudah lewat. Ya. <laughs> Nah karena Paulus tahu bahwa dua pihak sedang sedih. Paulus ingin supaya dua pihak itu tidak bersedih lagi dengan mempertemukan mereka. Jadi waktu pelayanan belum selesai. Tapi Paulus mengirim pulang Epafras lebih dulu dari jadwal yang ditentukan. Tapi waktu dia kirim pulang Epafras ada pesan yang diberikan. Yang dititipkan oleh jemaat, kepada jemaat Filipi. Sekarang Filipi 2, 25-30. Sementara itu, ku anggap perlu mengirimkan epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku, serta teman seperjuanganku. Tuhan menira, Paulus menilai epafroditus ini, teman yang setia, seperjuangan. Memang benar dia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka cita ku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti itu. Kenapa? Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, dia nyaris mati. Dan dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam ku kepadamu. Ini orang sakit-sakitan dan nyaris mati, tapi ini orang hebat yang berjuang bersama-sama dalam ladang Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk jenis seperti itu. Hormatilah mereka, dia tidak punya mobil ojek terus atau jalan kaki, ganteng juga tidak, cantik juga tidak, dompetnya tipis-tipis saja, tapi di mana ada pelayanan, dia muncul di sana, hormati. Orang-orang seperti itu tadi, saya cerita soal pendeta yang ketemu saya di pesawat Palangkaraya, di Mampah. Jadi, bapak benar bisa datang ke gereja saya yang kecil, Lih, kenapa tidak bisa? Tapi, bapak ini pendeta besar, saya ini hanya pendeta kecil. Loh, yang mengukurnya siapa? Jangan-jangan di mata Tuhan, Bapak lebih besar dari saya. Karena Bapak berjuang, mungkin dengan perjuangan yang jauh lebih hebat dari saya, berkorban dengan pengorban lebih dari saya. Jadi bisa jadi, malah Tuhan nilai sebaliknya. Atau bahkan di mata Tuhan, semua kita yang sungguh-sungguh berjuang, Tuhan nilai secara besar, menghargai kita. Itulah cara pandang Tuhan. Dan karena demikian cara pandang Tuhan, bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Maka marilah kita pun meneladani itu dengan memberikan penilaian pada orang secara rohani. Asal orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan, saudara harus menghormati orang itu biarpun dia kere tidak punya bapak. Yang kedua adalah kita harus menilai diri kita, pikirkan seandainya ada Allah. Seandainya Kristus di depan saya Dan harus menilai hidup saya Menilai karakter saya Menilai pelayanan saya Kira-kira bagaimana Kristus menilainya Kalau saya berdiri di hadapan manusia Bagaimana manusia menilai saya Uh, mungkin manusia menilai saya, kamu orang hebat, orang top, orang terkenal, kamu top, 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 market top. Tapi bagaimana Tuhan menilai Orang Laodikia menilai diri dari secara jasmani. Secara jasmani lihat diri. Dianggap mereka orang hebat. Tapi Tuhan justru menilai mereka lain. Wahyu pasal 3.17. Karena engkau berkata, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Itu penilaian mereka. Bagaimana penilaian Tuhan? Dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang orang bisa pikir dia kaya hebat, tapi Tuhan nilai dia miskin, melarat, buta, telanjang. Kenapa bisa begitu? Tuhan menilai secara rohani. Karena itu Saudara, lebih utamakan bagaimana Tuhan menilai Saudara daripada manusia menilai Saudara. Kalau Saudara sudah lakukan segala sesuatu dengan benar dan orang masih saja tetap ribut dan tidak peduli, abaikan mereka. Yang penting Saudara ada di jalan yang benar, tabrak. Yang penting Tuhan menilai Saudara. Bukan manusia menilai. Kemarin di Medan. Orang-orang yang mengundang saya ke Medan ini. Ada dua orang. Sebenarnya. Toko-toko utamanya ada dua-dua namanya Edi. Jadi kita menyebutnya Edi satu, Edi 2. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang sangat karib dengan Pak Budi Asali. Yang sangat care. Sehingga memang Pak Budi sendiri bilang bahwa dia sedikit sahabat saja. Kalau ada sahabat yang dia boleh sebut tiga orang yaitu Esra dan Duo Edi. Cuma itu saja. Lalu pada waktu kami bercakap-cakap bercerita tentang Pak Budi Asali saya mengeluarkan pertanyaan, pernyataan. Kalau Pak Budi mati, gimana gerejanya? Lalu Edi yang satu ini bilang begini Pak, saya punya pandangan lain. Saya tidak peduli kalau Pak Budi mati gereja itu tutup. Menurut saya, Tuhan bukan memberikan Pak Budi untuk gereja itu. Tapi Tuhan memberikan gereja itu untuk Pak Budi. Saudara ngerti? Jadi sebenarnya bukan karena demi gereja ini Tuhan kasih Pak Budi melayani di sana, tidak. Tapi demi Pak Budinya Tuhan kasih gereja ini. Maksudnya demi Pak Budi apa? Karena kalau dia tidak punya gereja, dia tidak akan belajar firman. Dan dia tidak akan bisa memberkati orang lewat pelajaran dia oleh khotbah-khotbah dia. Karena itu supaya dia bisa tetap belajar dan jadi berkat. Kalau dia nganggur dia nak. maka Tuhan kasih gereja itu. Supaya dengan adanya gereja itu dia mau belajar terus tekun biarpun jemaatnya dapat dihitung dengan jari. Kadang-kadang hadir delapan orang. Delapan orang itu sudah termasuk pengkhotbah. Ya. Terus kita banyak ini. Saya kalau delapan orang mungkin saya sudah putus asa. Ya. Saya, untuk delapan orang. Siapkan kotma yang terbaik. Untuk delapan orang. Aduh. Rasanya susah. Tapi bagaimana supaya dia begitu? Tuhan harus kasih dia gereja itu. Supaya dia bisa terus jalan. Jadi Tuhan bukan memberikan Pak Budi untuk gereja itu. Tapi memberikan gereja itu untuk Pak Budi. Itu pulang dan saya renungkan. Mungkinkah demikian? Sehingga tidak masalah. Seandainya memang pada saat Pak Budi mati. Gereja itu bubar. Kan 8 orang, 10 orang siang. Bagaimana cari gereja lain juga. Tidak apa-apa. Tapi persoalannya. Ada gereja yang kecil. Tapi di mata Tuhan itu sangat berharga. Tapi ada begitu banyak gereja yang besar, kaya raya. Tapi bagaimana Tuhan menilai mereka? Jangan-jangan Tuhan menilai engkau tidak tahu engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka hal yang sama perlu kita pikir seandainya Tuhan menilai saya. Bagaimana penilaiannya? Itulah cara Tuhan menilai. Manusia menilai Bethlehem bukan apa-apa. Tapi Tuhan bagi Tuhan dia istimewa. Dan Daud, anak Daud dilahirkan di sana. Daud untuk memberkati Israel. Anak Daud. Untuk memberkati dunia. Keduanya datang dari kota Bongil. Bethlehem. Kedua. Pelajaran yang kedua. Allah sering memilih yang kecil. Atau yang tidak berarti. Untuk meniadakan. Atau mengaburkan. Atau mempermulukan yang besar. Atau yang berarti. Bukankah Allah lebih memilih Daud si bungsu yang masih muda? Sederhana itu dan bukan kakak-kakaknya yang hebat dan punya banyak pengalaman? Bukankah Allah memilih Daud anak penggembalaan itu untuk menghabisi Goliat dan bukan pahlawan-pahlawannya Saul? Bukankah Yesus juga memilih murid-murid yang sederhana dari kalangan nelayan Galilea yang berpendidikan rendah atau bahkan mungkin tidak berpendidikan? pada waktu Petrus dan Yohanes berkota setelah Yesus naik ke surga. Orang-orang heran dalam Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Keduanya orang tidak terpelajar, tapi Tuhan pilih mereka dan akhirnya menggemparkan dunia memenuhi dunia dengan Injil oleh 12 orang yang bukan siapa-siapa. Demikianlah cara Allah bekerja. Dia bisa memilih orang kecil yang tak berarti di mata dunia untuk mempermalukan yang besar, yang pintar, yang berhikmat di mata dunia ini. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18 20. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ayat 25 sampai 29. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah, meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu cara Allah, maka jangan heran orang-orang biasa, orang-orang lemah, orang-orang kecil bisa memberkati dunia melalui Allah yang memakai mereka. Jameson Fawcett and Brown. Allah memilih hal-hal kecil dari dunia. Untuk memudarkan kemuliaan dari hal-hal dunia yang terbesar. Keadaan yang rendah dari garis keturunan Daud. Pada waktu Mesias dilahirkan. Juga ditunjukkan secara implisit di sini. Karena ini cara Allah saudara. Maka perhatikan. Kalau saudara bukan orang pandai. Kalau saudara bukan orang terpandang. Kalau saudara tidak punya banyak karunia. Jangan anggap Tuhan tidak bisa pakai saudara. Jangan anggap bahwa Tuhan hanya mau pakai orang pintar. Memang orang pintar bisa dipakai Tuhan seperti Paulus, seorang yang belajar mati-matian, seorang yang bahkan dosen di sekolah teologi Tiranus, seorang yang belajar filsafat, belajar hukum dan filsafat di bawah Gamaliel. Orang pintar sekali Paulus dipakai Tuhan. Tapi di sisi lain, Tuhan juga pakai orang-orang seperti Petrus, Yohanes yang hanya tiap hari urusan dengan ikan, tapi di tangan Tuhan Yesus mereka dipilih dan diubahkan dan jadi berkat bagi dunia. Asal saudara menyerahkan diri dipakai oleh Tuhan, dia bisa pakai saudara. Karena sebenarnya yang berperanan penting bukan kita yang dipakai, tapi dia yang memakai. Itu intinya. Saudara kalau saudara dikeroyok 30 orang Bagaimana? Ya, senjata saya kasih saja. Lawan 30 atau 50 orang. Kayu dua pakai rantai itu apa namanya? Toya. Kasih toya itu. Silakan kamu lawan 50 orang. Bisa menang. Saudara bisa bonyok ya. Tapi bagaimana kalau senjata itu toya itu di tangan bruce lee. Maju sudah 50 orang. Habis semua. Kalau begitu sebenarnya kenapa toya di tanganmu kamu yang bonyok. Tapi toya di tangan bruce lee lawan yang bonyok. Berarti persoalan bukan toyanya. Persoalannya siapa yang pegang toya itu, itu masalahnya. Masalahnya bukan kamu. Tapi masalahnya siapa yang memakai kamu dalam pelayanan? Tergantung di tangan siapa. Next. Bola basket di tanganku hanya harga 19 dolar. Bola basket basket di tangan Michael Jordan harganya 33 juta dolar. Tergantung di tangan siapa. Bismol dalam tanganku berharga 6 dolar. Bismol di tangan Mark McWhir ber, berharga 19 juta dolar. Tergantung di tangan siapa. Raket tenis tak ada gunanya dalam tanganku. Reket tenis di tangan Venus Williams menghasilkan kemenangan dan kejuaraan dunia. Tergantung di tangan siapa. Tongkat dalam tanganku menghalau binatang buas. Tongkat di tangan Musa membelah lautan luas. Tergantung di tangan siapa. Katapel di tanganku merupakan mainan anak-anak. Katapel di tangan Daud merupakan senjata dahsyat menumbangkan Goliat. Tergantung di tangan siapa. Lima roti dan dua ikan dalam tanganku menjadi beberapa potong roti isi. Lima roti dan dua ikan di tangan Yesus memberi makan ribuan orang. Tergantung di tangan siapa. Paku-paku dalam tanganku menghasilkan sangkar burung paku-paku dalam tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi segenap umat manusia tergantung di tangan siapa. Karena itu Saudara, saya sepertinya orang tidak cukup hebat untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Suara pas-pasan, mental kerupuk atau karopok. Main musik apalagi saya hanya bisa urusan anak-anak, latihan mereka nyanyi sambil bikin lucu-lucu supaya anak-anak senang. Bisakah Tuhan memakai saudara lebih dahsyat? Kenapa tidak bisa? Yang penting bukan kamu, tapi siapa yang memakai kamu. Charles Haddon Spurgeon mengatakan tentang Bethlehem. Sekalipun kota itu hanya kota kecil, kelahiran Kristus di dalamnya membuatnya termasyur. Yesus memuliakan semua yang ia sentuh. Karena itu jangan pedulikan kelemahan saudara, kekurangan saudara. Asal dia menyentuh engkau, asal dia menjamah engkau, engkau bisa menjadi mulia. Matthew Henry, suatu hubungan dengan Kristus akan membesarkan mereka yang kecil di dunia. Yang penting sekarang mau atau tidak bersalah atau tidak, sekarang ketiga sekalipun, Bethlehem menjadi besar karena kelahiran Kristus di sana. Ironisnya, adalah penduduknya tidak mendapatkan hal positif darinya. Yesus lahir di Bethlehem. Apakah orang Bethlehem menyambutnya? Apakah orang Bethlehem percaya kepadanya? Bethlehemnya jadi besar, tapi orang-orang Bethlehemnya tidak dapat apa-apa. Mereka tidak percaya kepada Kristus itu, atau mungkin mereka tidak tahu Yesus dilahirkan di sana? Mungkin mereka tidak tahu Kristus dilahirkan di sana. Bukankah sudah ada nubuatan tentang itu? dan setelah nubuatan itu dan itu menjadi kenyataan bukankah para gembala memberitakan itu kepada mereka semua Lukas 2 ayat 17 18 dan ketika mereka mereka di para gembala melihatnya mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka jadi gembala-gembala beritakan berita Kristus dilahirkan mereka percaya? Tidak. Apa yang terjadi? Mereka mereka tidak percaya. Mereka cuma heran. Kenapa heran? Simak penjelasan dalam komentar Henry. Hal ini mereka beritahukan, para gembala beritahukan kepada semua orang sesuai kesaksian mereka. Dan sekarang kalau ia telah ada dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya maka itu salah itu salah mereka sendiri sebab telah cukup banyak pemberitahuan diberikan pada mereka apa kesan pemberian tersebut terhadap orang banyak sesungguhnya semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka tidak bisa tidak orang banyak itu menjadi heran mendengar bahwa sang mesias harus dilahirkan dalam sebuah kandang dan bukan dalam sebuah istana dan bahwa para malaikat harus membawa kabar itu pada para gembala miskin dan bukan pada imam-imam kepala. Mereka merasa heran, tapi tidak pernah berusaha menyelidiki lebih lanjut mengenai sang juru selamat itu, mengenai kewajiban mereka kepadanya atau mengenai manfaat-manfaat apa yang mereka peroleh darinya. Sebaliknya, mereka membiarkan semua itu berlalu begitu saja. Oh, betapa luar biasa bodohnya orang-orang dari generasi itu. Sungguh pantas memang bila hal-hal yang perlu bagi damai sejahtera mereka disembunyikan dari mata mereka ketika dengan sengaja mereka sendiri menutup mata terhadap hal-hal itu. Para gembala beritakan Kristus dilahirkan. Bukannya percaya, cukup heran. Coba kalau heran habis itu cari tahu, cari Kristus, heran dan berakhir pada heran. Selesai di situ. Karena itu Saudara boleh dianggap bahwa orang-orang Bethlehem tidak percaya pada Kristus yang adalah Mesias, sudah dilahirkan. Mereka mungkin tidak percaya bahwa nubuatan Nabi Mika sudah tergenapi di kampung mereka. Bethlehem terkecil, tapi gara-gara Kristus dilahirkan, Bethlehemnya jadi besar. Bethlehemnya jadi besar, orang-orang Bethlehemnya tidak dapat apa-apa. Kalau saja tidak dapat apa-apa itu masih baiklah. Atau masih kurang jelek. Lebih jelek lagi adalah mereka bukan saja tidak mendapatkan yang baik. Mereka malah dapat yang buruk. Yang buruk itu apa? Perhatikan kata-kata Calvin. Sekalipun Bethlehem menerima kehormatan yang menyolok ini. Itu tidak ada gunanya bagi penduduknya. Tapi membawa mereka kepada suatu penghancuran yang lebih berat. Karena di sana Suatu penerimaan yang tidak layak diberikan kepada sang penebus. Ketika bayi Kristus dilahirkan. Mereka cuma heran dan tidak percaya. Acu tak acu. Dua tahun kemudian. Melalui informasi dari orang majus. Mencari raja baru lahir. Sampailah berita itu di tangan Herodes yang kejam. Demi membasmi Yesus, sang raja itu, Herodes suruh cari. Begitu cari tidak dapat Herodes kasih perintah, Matius 2-16, ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, dia sangat marah. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Kenapa suruh bunuh anak-anak di bawah dua tahun? Karena orang Majus datang belakangan. Setelah dengar keterangan Herodes timbang-timbang, kapan kalian lihat bintang itu? Oh di sini, sini, sini. Oh berarti kira-kira dua tahun. Berarti orang majus waktu datang cari Yesus bukan waktu Yesus lahir. Tapi Yesus kira-kira sudah umur dua tahun. Kalau gembala datang pas lahir. Orang majus datang sudah dua tahun. Kalau bikin drama tidak boleh kasih ketemu orang majus dan gembala. Itu lain. Itulah sebabnya gembala cari Yesus ketemunya di kandang. Tapi orang majus ketemu Yesus tidak di kandang lagi. Tapi di rumah. Baca baik-baik itu di cerita orang majus itu. Mereka melihat mendapati rumah itu. Dan anak itu di dalamnya. Jadi saudara-saudara. Orang-orang Bethlehem yang acuh tak acuh Dengan kelahiran bayi. Kristus. Yerusa Bethlehemnya besar. Tapi mereka tidak dapat manfaat positif. Yang negatif terjadi pada mereka gara-gara bayi Kristus yang dilahirkan itu di kampung mereka. Kampung mereka dapat musibah. Dibunuh oleh Herodes anak-anaknya. Demikianlah Kristus sudah datang dalam Natal itu. Kedatangan Kristus membawa manfaat positif dan mulia bagi dunia yang percaya kepadanya. Tetapi setiap ketidakpercayaan kepada Dia akan berakhir dengan duka cita, penderitaan, dan kebinasaan. Ingat, waktu Yesus bertemu dengan Simeon. Simeon memberikan nubuatan tentang Yesus. Simeon mengatakan dalam Lukas 2 ayat Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel. Anak ini, Yesus, bayi Yesus ini ditentukan. Dia akan menjatuhkan banyak orang. Dan dia akan membangkitkan banyak orang dari Israel. Apa artinya dia membangkitkan dan menjatuhkan? Di dalam Alkitab Today's English Version dikatakan bahwa by God for the destruction and salvation of many in Israel akan menjatuhkan artinya adalah membinasakan sedangkan membangkitkan itu artinya salvation menyelamatkan bahwa melalui Yesus akan ada banyak orang Israel diselamatkan tapi melalui Yesus akan banyak orang Israel dibinasakan Mengapa banyak Israel diselamatkan karena percaya Yesus? Kenapa banyak Israel akan dibinasakan karena tidak percaya Yesus? Maka kehadiran Yesus dalam dunia ini ada manfaat positifnya, tapi itu hanya berlaku bagi yang percaya. Sedangkan yang tidak percaya, tidak ada manfaat apa-apa, bahkan itu akan bermanfaat buruk karena setiap ketidakpercayaan akan berakhir dengan kebinasaan. Karena itu, saudara-saudara kita mau merayakan Natal sekali lagi tapi apakah kehadiran Kristus dalam Natal itu membawa manfaat bagimu atau tidak tergantung kamu percaya dia atau tidak kalau kamu buka hatimu menyambut dia sebagai Kristus Tuhan kehadirannya di dunia bermanfaat bagimu bahkan tembus sampai ke tapi kalau kamu tidak percaya dia kamu akan mengalami nasib bahkan lebih buruk, dari penduduk-penduduk Bethlehem dengan binasa di dalam neraka. Mau pilih yang mana? Dibangkitkan atau dijatuhkan? Diselamatkan atau dibinasakan? Wycliffe Bible Commentary. Orang-orang yang percaya kepadanya mencapai ketinggian-ketinggian yang baru. Orang-orang yang menolaknya terjerumus ke dalam keputusasaan yang lebih gelap. Karena itu saudara, pastikan Merayakan Natal tahun ini, saudara, dalam hati yang sudah mempunyai Kristus sebagai Juru Selamat, menyambut Dia sebagai Juru Selamat, dan Tuhan penebus dari setiap dosa-dosamu. Tanpa itu, kamu sama seperti penduduk Bethlehem, tapi dengan menyambut Dia, kamu akan seperti kota Bethlehem yang terkecil, tapi tidak akan menjadi. Yang terkecil lagi, Tuhan memberkati saudara. Selamat datang, amin.